Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini saya nak share satu portable hard drive daripada Silicon Power, model SP Armor A66. Dia datang dengan USB 3.2. Ni ada antara paling latest. Dia boleh data transfer di antara 5 GB per second. So cover dia simple saja. So untuk data transfer ni, dia support juga yang lama, maksudnya backwards punya compatible. So no issue kalau kita pakai kabel yang lama, tak ada masalah. So daripada segi speed, sebenarnya dia depend juga pada hard disk lah, dia punya speed. Okay, kita try buka tengok apa yang ada dalam ni. Okay, saya dapat color warna kuning. Tak silap saya, dia ada juga warna lain, warna hitam, warna biru, tak silap saya. Yang lain tu saya tak sure, color lain boleh check sendiri dekat dia punya website. Dia datang dengan satu kabel yang just nice je, tak panjang, tak terlalu pendek. Kalau ikutkan ni, saya ukur lebih kurang 2 jengkal. Exactly untuk ukuran kabel tu boleh ukur sendiri, saya tak sure berapa panjang dia. Hard drive ni dia all round rubber bumper, provides 360 protection, so kalau kita bawa ke mana-mana, so tak risau sangatlah kalau terjatuh. Dia claim untuk apa, shock proof untuk 1.2 meter lebih kurang. So lain-lain dia ada water resistant, IPX4 water resistant protex untuk dia punya drive ni, dengan apa, water splash daripada mana-mana direction lah, so tak ada isu kalau terkena air pasal drive ni. So salah satu dia punya security, safety lah untuk kita punya hard drive. Dia bagi kabel untuk dia ada boleh lekatkan untuk letakkan kabel dekat sekeliling dia punya hard drive ni. Ni salah satu features yang saya tertarik untuk beli hard drive ni juga, memudahkan untuk kita letak kabel ataupun mengelakkan daripada apa, kabel tu hilang. So so dia nampak lebih kemas lah daripada segi letak kabel dekat tepi sekeliling tu. Satu lagi, dia pakai advanced internal anti-collision suspension system. So kalau kita tengok kat sini pun, dia sekeliling dengan rubber, so kita tak risaulah kalau terjatuh. Kat sini juga saya akan share satu dua hard drive lain. Yang ni saya ada Western Digital yang slim punya. So kalau kita tengok kat sini, boleh compare, saiz dia agak kecil sikit. Tapi ni salah satu terpulang pada kita. Kalau kita nak yang slim, dia ada risiko lah kalau kita drop data, mungkin akan rosak ke apa, hilang ke. Itu adalah risiko dia. Compare dengan SP yang Armor ni, dia ada protective daripada segi rubber. Saiz dia agak bulky sikit, tapi itu salah satu option yang kita kena pilih lah, yang mana kita nak, nak slim ataupun yang ni. Saya ada Western Digital yang passport punya. Ni saya beli dah lama punya, so saya pakai cover untuk protect daripada drop. So yang ni pun bagus juga untuk protect, tapi dia saiz dia agak besar sikit. So kalau yang ada sekarang ni, dia dah built in dengan features untuk apa, shock proof dengan water resistant. So saya rasa model SP Silicon Power ni dah di antara yang perfect lah bagi saya untuk buat masa ni yang saya jumpa. Mungkin ada yang lain, tapi daripada segi harga mungkin lagi mahal. Yang saya tengok sekarang ni, daripada segi harga, dari segi features, SP ni lah hard drive yang portable yang paling ok. Kalau kita tengok yang sebelum ni, saya akan pakai cover macam ni. Ni di antara kalau data-data yang penting tu, saya letak dalam ni lah, cari yang boleh tahan drop. Saya beli yang ni pun salah satunya saya nak simpan data yang penting lah.
Okey, sekarang kita pasang dulu. Kita tengok apa yang ada dalam ni. Sebab daripada packaging yang saya dapat tu, kotak tu, dia tak ada manual. So, saya expect dia ada manual soft copy. Sebab saya pernah tertengok dalam YouTube YouTuber lain yang review. So, kita plug dulu. Dia pakai kabel ni dua-dua USB. So, dah detect hard drive ni. So nanti saya akan tunjuk dia punya apa yang ada dalam hard drive ni. Okay, kat sini dia ada satu file service, satu lagi dia ada one manual. Manual kat sini dalam ni. So kalau kita nak tengok manual, dia ada bagi soft copy. So kita try buka tengok apa ada dalam ni. Okey, ini dia punya manual. Dia bagi soft copy. So basically dia ada beberapa bahasa ni. So kita ambil English. Dia tunjuk cara pasang. Adalah instruction kat sini, boleh baca sendiri nanti. So lepas tu dia ada juga folder service ni. Dia bagi software. Saya tak sure apa software yang ada dalam ni. Nanti kena check balik. So nanti saya akan test transfer, saya buat comparison di antara image dengan image transfer. Lepas tu saya ambil file video, lepas tu saya ambil semua file untuk saya transfer ke dalam hard drive baru ni. Lepas tu saya akan juga pakai software untuk tengok keseluruhan dia punya speed. Kat sini kapasiti dia 1.81 terabyte. Sebab kita kena ingat dia kalau walaupun kita beli 2 terabyte, dia ada space untuk sistem, untuk running, untuk backup. So kat situ, so jangan panik lah kalau tengok size dia, kapasiti dia tak sama dengan yang kita beli tu 2 terabyte, tapi dia berkurang size dia sikit sebab dia ada untuk sistem, untuk backup dengan dia punya untuk running dia punya sistem hard drive ni. Okay, size ni saya masukkan juga Western Digital SP, Western Digital yang slim. So saya nak buat comparison. Kat sini saya dah create dua folder untuk transfer file. Satu folder ni sebelah kiri ni saya create untuk test Western Digital warna hitam ni. Dan yang sebelah kanan ni saya create SP punya test folder untuk sebelah kanan yang drive ni. So nanti saya akan tunjuk file yang saya akan transfer. Kat sini ada indikator lampu dekat hard drive tu untuk bacaan dia. Okay, kat sini saya dah transfer ke Western Digital yang slim. So speed dia di antara 10 below daripada 1.10 megabyte per second. Yang belah sini pada SP ni dia punya speed lebih kurang je. Tak ada beza sangat sebab mungkin file ni terlalu kecil. So saya kena test beberapa kali. So saya delete dulu. So saya akan transfer sekali lagi. Before tu saya delete dulu. Emptykan recycle bin. Recycle bin ni. So saya transfer sekali lagi. Sebab file ni tak banyak. So dia tak accurate. Dia punya bacaan dia tu. Sebab terlalu sekejap, terlalu laju. So dia punya speed tu tak konsisten. So sekarang ni saya transfer file video saja. So kat sini boleh nampak 100 lebih dia punya megabyte per second punya transfer data. So saya try sekali lagi yang belah kanan ni, VSP punya hard drive. So bacaan dia agak tak konsisten lagi. Saya kena try banyak kali. Apa, saya try je. So saya akan transfer, saya delete dulu. Okay, saya try sekali lagi. File ni terlalu sikit kan, dia tak konsisten dia punya transfer rate dia. So saya delete file video, saya try transfer file video saja. So bacaan dia lebih kurang 100 berbelas-belas lah megabyte per second. So
Tu lebih kurang dia punya gambaran yang actual. So sekarang ni saya akan transfer file yang besar, lebih kurang 1 point. Kalau saya tak ingat ni 1 point berapa dah. Dia yang lebih 1.48 GB ke SP punya hard drive. Hard drive baru saya beli. So kat sini file ni agak besar, so dia mungkin kita boleh baca, dapat bacaan yang lebih tepat lah. Dalam folder ni dia ada image, dia ada video juga. So kat sini kita boleh tengok dah dia punya bacaan dia 118, 115, 120. Dia dah increase dan konsisten sikit dia punya bacaan dia. So inilah rasa bacaan yang lebih tepat daripada bacaan yang sebelum ni. Kat sini saya pakai software untuk check dia punya speed bacaan dia dengan dia punya write dia. Read dia baca read dengan bacaan write dia. So kat sini nanti saya akan test pakai software ni. So boleh check dia punya detail, dia punya speed. Kalau kita buka dia punya task manager ni, kat bawah ni kita boleh nampak dia punya speed 120 lebih, 129 kilobyte per second. So kalau kita tengok dekat dia punya bacaan statistik, apa statistik yang ada ni, dia punya transfer rate dia 130. So agak laju lah kan. Dia punya write dia 121. So ni dia lebih kurang dia punya gambaran dia, dia punya pembezaan speed yang ada untuk hard drive SP ni. Itu saja perkongsian untuk kali ini. Semoga video ni bermanfaat. Sila like, komen, share, bantu channel ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum.